api senyap merebak, hiruk pikuk terhenti tetiba. Dunia seakan berdiam sejenak, tanpa terompet, tanpa kata. Putaran roda bumi seakan terhenti. Sang pemilik seakan melirik dan berbisik kepada para penghuni bumi. Aku rindu suara keluhmu. Aku rindu tengadahmu. Aku rindu asamu. Aku rindu tanyamu. Hasratku akan masa depan, peranku dalam isu-isu kemanusiaan, pengamatanku kan persoalan lingkungan, dan sanggupku atasi musuh yang tak kelihatan. Dalam kesenyapan ini, kau dengarkankah langkahku menuntunmu? Kau rasakankah tanganku menatangmu? Sepoi-sepoi angin coba redam rasa resah. Panasnya cahaya surya coba lulukan rasa gelisah. Tenanglah, biarkanlah, sejenak saja, sunyi senyap. Ada dua hal yang harus diperkuat menghadapi pandemi COVID-19 ini, yaitu imun dan iman. Perkuat imun tubuh karena belum ada obat spesifik atau vaksin untuk melawan virus ini. Perkuat iman agar selalu optimis bahwa kita mampu melewati ujian ini dengan baik, penuh keikhlasan dan kesabaran. So, stay healthy and be at home. Saudara-saudari sekalian, janganlah putus asa dan tetap semangat selalu. Di masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa untuk tetap senyum dan selalu ceria. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua dan keluarga. Selama beberapa bulan terakhir, Indonesia dan banyak negara lainnya dilanda ketidakpastian dalam pandemi COVID-19. Terima kasih teman-teman dokter, perawat, pihak berwajib dan relawan yang berada di garda terdepan. Tetap semangat, jangan pernah putus asa. Kami selalu mendukung kalian. Kita memang sedang berada di masa tersulit dalam dunia bisnis dan investasi. Tetapi dalam beberapa bulan ke depan, COVID akan berakhir dan usaha akan bangkit kembali. Ingatlah, jika kita membutuhkan tenaga dan kesetiaan karyawan di kemudian hari, maka janganlah kita melupakan jasa-jasa mereka dalam masa sulit ini. Seperti pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Stay safe, stay healthy. Di mana ada problem dan tantangan, biasanya akan muncul kreativitas. Seperti saat ini di mana kita sedang didera oleh pandemi corona. Tetap semangat, tetap kreatif. Salam dari Duxton Hotel di Perth, di mana saya sedang dikarantina selama 14 hari. Halo rekan-rekan. Warga dunia saat ini sedang dilanda oleh pandemi
corona yang berbahaya dan mematikan. Namun di balik suasana yang menantang, selalu ada peluang. Yakinlah, sesudah kesulitan, pasti ada kemudahan. Corona pasti berlalu. Mari kita isi hari-hari kita dengan mawas diri, introspeksi, dan menyusun rencana ke depan yang lebih baik. Tetap semangat, tetap optimis, tetap berkarya, tetap berinovasi, dan tetap belajar. Yang pasti, setelah lulus dari ujian ini, kita akan mendapat kekuatan baru yang berlipat ganda. Sukses untuk kita semua. Purasun, salam di Jawa Barat. Duh, Ece Mami ini sok baringung ya tehnya. Kedah ngasihan kata-kata penyemangat sona tehnya kanggo wargi-wargi sapara kanca di luar. Ah, Ece Mami hiji wehnya. Urang pasti bisa. Urang pasti bisa mayunan ieu musibah pandemik. Tah kanggo mayunan ieu teh urang teh kedah sadayana tos we atuh damelna ti bumi gitu. Tahan we sabar gitu nya. Karena urang pasti bisa ieu teh mayunan ieu sadayana. Tah tos kitu cag we lah ti ceuceu mah. Sampurasun. Build the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race, there are people dying. If you care enough for a living, make a better place for you and for me. Salam sejahtera untuk kita semua. Pandemi COVID-19 mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah menjanjikan kepada kita. Langit itu selalu biru, bunga itu selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Namun Allah menjanjikan kepada kita bahwa ada pelangi di setiap badai, ada senyum di setiap air mata, dan ada hikmat setiap cobaan. Oleh karena itu, mari kita biarkan bumi ini memulihkan dirinya, untuk alam bisa menjadi cerah dan manusia bisa memandang lebih jelas dan jauh. Mari kita belajar untuk melepaskan hal-hal duniawi dan belajar untuk fokus kepada hal-hal surgawi. Stay healthy, stay strong, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa setanah air, jangan putus asa, semangat harus selalu kita jaga. Kita pasti bisa melalui ini semua. Untuk anak kita, untuk negara kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Yakinlah kita pasti bisa melewati ini semua. Stay safe and healthy. Salam cuaci. Much love from Perth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, mari kita tetap menjaga semangat, menjaga kesehatan diri kita dan keluarga, karena kita pasti bisa melewati situasi ini. Tetap semangat. Halo, apa kabar semua? Semoga kabar baik dan sehat selalu. Tetap semangat, tetap positif, dan tetap optimis dalam menghadapi ini semua. Kita pasti bisa. Jangan lupa tetap jaga kesehatan bersama keluarga ya. Salam cuaci. Hi there, it's Jisai here from Curtin University. I'm sending my biggest well wishes to you all during this crazy period, and I'd like to let you know how much we appreciate everything you're doing to support Curtin graduates in Indonesia and your local communities. Keep up the good work. Terima kasih. See you soon. Yo, 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 ayo.
Yo, ayo. Kita bisa, kita bisa. Yo, 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 ayo. Lawan corona. Yo, 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 ayo.